Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan pasar cerah sekali setelah semalam diguyur hujan. Dan ini cabai cherry saya sudah ada yang bisa dipanen. Ini cabai cherry ini warnanya berubah berapa kali aja. Jadi kalau masih muda warnanya gini, kuning keputihan gini, terus berubah lagi jadi ada ungunya, berubah lagi ungu pekat, terus berubah lagi agak kekuningan gini, berubah lagi jadi oranye. Yang terakhir, wow, bagus banget nih. Oranye kemerahan. Ini buah pertama yang akan saya jadikan bibit. Bagus banget warnanya. Saya panen. Ini yang agak kekuningan saya panen aja sekalian. Kayaknya udah tua juga nih. Panen cabai lagi. Ini terus-terusan panen. Masya Allah, alhamdulillah gak pernah kekurangan cabai besar. Aduh, mesti ikut gini. Habis panen cabai besar, panen juga prenya. Masya Allah. Nih, kalau panen pre gunting gini. Tumbuhnya cepet banget kok. Sekarang sudah jarang ada yang busuk. Ternyata kalau busuk itu ada keongnya. Dimakani sama keong batangnya. Ini pre saya ada dua jenis ini. Ini yang pertama yang kayak gini, jadi menggembung dalamnya kayak pipa. Terus yang satunya gini,
gepeng. Nah, gini. Kalau yang ini beranaknya cepat, jadi anaknya banyak sekali nih. Ngeruyuk di samping-sampingnya ini. Kalau yang jenis gembung ini, jenis pipa ini agak lumayan sulit beranaknya. Tapi lebih cepat gedenya. Rasanya enak, sama-sama enak. Sama aja. Di sawi pagoda saya sudah mulai besar juga, tapi belum akan saya panen. Ini yang lainnya subur-subur. Enggak tahu kenapa ini yang satunya kayak gini. Menguning, mudah-mudahan bisa menghijau lagi. Dan ini selada, tapi dimakani sama burung. Jadi kalau baru mulai nyemai, pasti dimakani sama burung. Sampai habis kayak gini. Ini kemarin saya tutup pakai plastik, jadi aman. Udah besar gini aman dia. Nggak mau makani yang besar. Kesini panen kangkung. Nih, kangkungnya subur-subur. Ini numpang di rumahnya Cherry Barbados. Jadi numpang di sini justru subur. Kalau ditanam sendiri sulit suburnya. Panen kangkung. Ini saya nanam dari stek, bukan dari biji. Kalau nanam dari stek lebih cepat. Enggak saya cabut, jadi cuma saya ambil gini aja, saya patah-patahin aja supaya bisa panen lagi. Oke. Nah, yang ini yang numpang di rumahnya, apa ini, alpukat, enggak subur, kekuningan gitu. Ini kemangi tumbuh sendiri. Jadi pinter dia milih, nyari pot yang besar-besar. Akhirnya saya biarkan, nggak saya tanami tumbuhan apa-apa lagi. Dan alhamdulillah bisa panen kemangi. Ini biasanya kalau kemangi panen banyak, saya buat nasi bakar ayam kemangi. Anak-anak suka banget. Hijau-hijau. Ini nggak nanam, ini tumbuh sendiri. Dulu pernah nanam, terus saya biarkan sampai tua bijinya. Akhirnya terbang kemana-mana. Yang saya cabuti di pot-pot yang numpang-numpang itu banyak sekali.
kebanyakan, jadi saya cabuti, saya komposin. Ini yang saya biarkan. Masih ada lagi, ini juga kemangi. Nyarinya tempat-tempat yang besar-besar gini. Ini di planter bag 30 liter nih dia tempatnya sendiri. Saya panen juga rebutan sama burung. Kalau sayur gini pasti rebutan sama burung, doyan sekali sama sayur pak choy, pak sawi pagoda, sawi caisim, kale yang masih kecil-kecil itu juga dimakani. Nih pinggirnya jadi kayak gini. Dan kalau udah gede gini mas, saya masih kebagian lumayan. Kalau yang baru nanam, baru nyemai, baru pindah tanam, udah dihabisin sama burung itu, jengkel juga. Bukan berbagi lagi namanya. Tapi saya nggak pernah kebagian malah. Kalau gini masih lumayan kebagian, meskipun ada yang sisa-sisanya burung. Nih sampai seperti ini. Saya pikir dulu belalang yang makan ini, tapi ternyata si burung pipit. Burung sawah banyak banget, burung gereja banyak juga. Masya Allah, ini panenan saya hari ini. Awal bulan Agustus penuh berkah, hampir tiap hari diguyur hujan. Ini ada tomat cherry, ada dua nih. Dan ini cabai cherry, ini lombok besar, pak choy lumayan banyak. Ini ada seledri. Seledrinya enggak kelihatan. Seledri. Ini kemangi. Pre, bawang daun. Ini kangkung. Dan ini beruntas. Alhamdulillah.
bisa hemat meskipun sedikit. Dan ini bukan cuma masalah hemat, tapi juga masalah kebahagiaan juga. Senang sekali Kak sudah nanem, sudah ngasilin seperti ini, Masya Allah. Senangnya luar biasa. Semoga bisa menginspirasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.